Oke, it's on baby. Nah, halo guys, balik lagi sama gue di sini. Ya, hari ini seperti biasa kita lagi mau San Mori ya. Ini udah jam berapa? Udah jam 9 banget. Kesiangan banget ini. Ya, ini nungguin anak-anak yang persiapan yang super lama. Jadi, gue udah dari tadi di bawah sama Harald. Udah nungguin. Harald lagi gak bawa motornya dia. Nah guys, sorry banget ya gue gak connect-in sama dia. Risik banget anjir. Gue lagi gak koneksi sama dia karena helmnya dia lagi di coating di mana namanya? Platinum. Yaudah, ini kita mau jalan dulu nih, gak tau mau kemana. Mau keliling dulu sih yang pasti. Nanti berakhirnya kita di kopi kalian gitu. Ya. Wah, ini cewek pakai Ducati. Ini aja dingo nih, gila. Hati-hati. Goblok dong. Ya, bensin gue abis ini tinggal sebatang ya. Sebatang gara. Goblok. Kaget lah gue anjir. Willy lagi. Harusnya Bang Angga depan nih. Bang Angga yang nentuin jalan karena gue kurang tahu jalan. Wah, ada Pak Pol. Iya, mampus kan. Lagian putar balik di situ sih. Jadi berhentiin lah. Yoi guys, jadi ini Harald pada pakai medikan semua. Bang Angga, Harald, Aerox semua ya nih. Ya, kita mau pakai mobil. Harald katanya motornya banyak kempes. Jadi dia nggak pakai Jetex-nya dia. Terus ini si Angga juga pakai NMAX tuh. Ya ini rata-rata pada pakai Matican semua nih. Kok nggak mau Willy dia? Gila, sentak sekali aja Willy loh tuh motor. Sombong sekali. Wow. Wah, anjay, ini ada SLK coy, mantep banget. Iya ya, SLS deng, SLK. Ya, jadi sih rencana ini kita mau muter ke Antasari aja. Habis itu kita langsung ke kalian. Karena ini udah begitu terlalu siang ya. Pancet aja Bang Angga nih, buang-buang puntung. Ini maksudnya apa lagi nih orang ini? Dasar gak jelas. Wah, siap. Begajulan semua nih. Ini ada Ega. Oh, siap. Ya, pada pakai Matic kita mah menyesuaikan saja. Ya. Jadi hari ini ramai banget yang San Mori ini ya, anak-anaknya. Maksudnya nggak cuma anak-anak ini aja sih, maksudnya anak-anaknya Harald, anak tim Arogan bukan. Tapi yang lain juga ramai gitu. Bingung juga sih, set deh. Gelo. Sinting semuanya. Panas banget di luar. Di luar sekarang. Kelamaan diem soalnya kita tadi. Set kaget tuh. Nah, tumen ditutup. Gua tembakin terus dong. Kaget gua. Oh.
Gila. Awas ambulan. Ngeri sekali tuh sana. Oke, lanjut lagi. Gila. Sempit-sempitnya bisa aja lo dia Willy. Holy shit. Kenapa nih kok macet gitu? Ya ampun. Ada apaan ya? CFD sampai situ ya? Gila lo minggu kemarin juga kayak gini. Paling bete nih kalau jalanan ditutup-tutup gini dah. Ah, bener-bener. Suruh muternya lewat sini kan. Macet lagi di sini. Gak muat dong Fadil. Sempit. Ini San Morinya begitu kesiangan. Apa bang? Ya udah, ya udah, boleh. Oke lah, kita langsung putar balik, nggak jadi sampai ujung nih. Harus kejepit dong. Bang, putar balik mana, Bang? Ya udah. Goblok, goblok pada kepanasan dong. Aldi juga kepanasan. Wah, panas. Ya udah jam 11, gila. Mau bawa ini, Bang? Mau bawa ini enggak? Capek gue bawa kopling. Bawa aerok aja kita, perutnya. Perutnya dong, gila Bang Angga. Ya, 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 boleh lah, Willy lah. Gila. Willy dong dia. Aduh, rasanya enak sekali kalau pakai Matic tuh. Aerox nih salah satu Matic yang paling gue suka ya, dibanding sama variannya. Dulu sih sempat punya Vario, cuman gue lebih prefer sama Aerox sih. Ada yang ketinggalan. Dongkol sih Angga. Kita riding hari ini cuma 15 menit loh. Kayaknya, nggak ada yang jam 9 kurang, setengah jam lah. Si depan, ini dia.
Oke guys, kita udah sampai di Kalian, kita mau sarapan dulu ya. Nanti dilanjutin lagi videonya pas kita OTW balik. Oke. Oke guys, sekarang kita udah mau OTW balik nih. Cuman mau ke Iron Horse dulu nih. Ega mau ngambil Pfizer. Pfizer apa ya? Pfizer helm kayaknya apa motor, enggak tahu dah. Di situ kita langsung balik. Jadi nih gua Aldi langsung balik. Wah, ini mobil Ocit nih guys. Yang M2 biru. Oke deh. Kok Aldi lah sih itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang masih di Kalian tuh ada Harald. Lu aja depan dah. Ya, serius lo. Lurus apa kanan kiri? Lurus ya? Ya udah. Ya guys, jadi ginilah. Orang daerah main ke kota ya bingung juga jalannya. Ya, jadi kita OTW balik nih. Udah jam 11 kurang. Nih gua pakai helmnya Bang Nanda, dihibahin, enak banget ya. Oke, bensin habis, tinggal satu. Ntar ngisinya di MT Haryono aja deh, Shell ya. Ya gue lebih prefer pakai Shell daripada Pertamina. Gak tau kenapa. Wow. Wow. Lurus kanan, lurus apa kiri? Di serius gue. Itu ada petunjuknya gak? Lurus. Ya udah lah guys, kayaknya video San Mori hari ini sampai sini dulu. Kenapa? Lu ngomong tuh dibuka, gak denger gue. Tanya aja, tanya. Ah. Tanya apaan ke Antasari? Udah lurus aja dah. Yaudah guys, kayaknya videonya sampai sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.